Gimana panggilnya? Tashi. Tashi. I love you, Hanum. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi ya bersama Mimin pastinya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Dan bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya diberikan kelancaran dan mendapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa nih, Mimin akan memberikan kabar terbaru dan terupdate ya seputar Cut Siva dan Haris Priza. Di mana di sini ada BTS manis nih guys terbaru. Mungkin kalian semua pun sudah sebagian melihat ya guys di mana. Di sini terlihat ya BTS pada saat Dafri dan Sipa ini lagi belanja di mall. Terlihat di situ ya guys. Keseruan maupun keromantisan dari Dafri dan Sipa saat mereka berdua ini berbelanja di mall. Terlihat di situ juga ya Dafri yang memeluk Siva nih guys. Makin penasaran ya guys dengan scene ini ya, dimana mereka berdua ini lagi belanja untuk menyambut hari lebaran. Nah di sini juga ada BTS juga ya guys terbaru terlihat, dimana di sini ya ada Apipah, kemudian ada Ilham, ada Siva dan ada Tante Nadia. Namun di sini terlihat ya mereka berempat ini seperti tertawa bahagia. Kira-kira ada apa nih guys? Makin penasaran dong ya. Untuk itu kalian semua jangan lupa saksikan terus sinetron Tajwid Cinta setiap hari ya. Di sini juga terlihat ya guys keseruan dari Cut Siva, Haris Priza, kemudian di situ pun ada Shanas dan ada Ciara juga ya guys, yang dimana mereka ini sedang berbuka bersama. Dan di sini seperti biasa nih Tante Mer ya memberikan teka-teki nih untuk mereka berempat. Nah untuk tahu keseruannya gimana, kalian semua simak videonya sampai habis ya guys. Guys kenapa matahari tenggelam? Yes, betul nanas. Nanas dapat lontong. Benar sekali. Top lah top. Kota apa yang suka pegang kamera? Kota apa yang suka pegang kamera? Kota kamera. No. Kota. Kodak. Kota. Gak tahu apa. Kulon GoPro. Gue tahu. Hah? Nah guys, kali ini hanya itu saja ya yang bisa Mimin sampaikan. Jangan lupa selalu pantengin channel Mimin dengan tekan tombol like, comment, share, dan pastinya aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian semua gak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari channel Mimin. Mimin undur diri. Wassalamualaikum.